Ke informasi selanjutnya. Pemirsa, berawal dari hobi melihara burung, seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur sukses menangkarkan burung langka jenis cuca ijo. Dari hasil penangkaran burung yang akrab di kalangan kicau mania ini, ia mendapatkan penghasilan jutaan rupiah tiap bulannya. Beginilah aktivitas Imam Mujito, warga Dusun Nglingi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, saat merawat burung cucak ijo. Ia berhasil menangkarkan burung langka yang selama ini dikenal sulit untuk ditangkarkan. Hobi yang membawa rezeki ini pun digeluti Imam sejak 2 tahun terakhir. Dari penangkaran ini, ia sudah banyak menghasilkan burung cucak ijo berkualitas. Sejumlah burung hasil penangkarannya telah menjadi juara di perlombaan burung berkicau. Lebih dari 4 indukan burung cucak hijau yang ditangkarkan, diantaranya cucak hijau Kalimantan dan cucak hijau Banyuwangi. Menurut ayah satu putri ini, menangkarkan burung cucak hijau tergolong susah. Ia harus mengetahui pasti waktu birahi dan menyesuaikannya setiap indukan yang akan dijodohkan. Selain itu, cuaca juga sangat berpengaruh. Kendala yang pertama, cuaca, Mas. Kayak seperti ini, bisa buat betina drop fisik. Per bulan bisa berapa ini, Mas? Per bulan kalau lancar bisa produk 2 kali, Mas. Bisa panen 2 kali. 2 kali, ya. Maksimal 1 pasang 2 telur atau gimana? Maksimal 1 pasang 2 telur. Dari penangkaran burung yang kini tergolong spesies dilindungi ini, Imam menjual anakan burung cucak ijo lolohan seharga Rp800.000. Sedangkan untuk anakan yang sudah mandiri, ia jual seharga Rp1.000.000. Sementara untuk anakan cucak ijo jantan dilepas Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000. Pembeli pun datang tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari luar daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Madiun, hingga Bekasi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.